Empat hari kemudian, dilaporkan satu mayat ditemui di dalam lubang oleh pekerja binaan di Jalan Batu Tujuh, Jalan Kelang Lama. Hai dan assalamualaikum. Hari ini aku nak bercerita tentang salah satu kes pembunuhan yang menggemparkan seluruh Malaysia, yang juga salah satu kes yang mempunyai persoalan-persoalan yang misteri. Untuk kisah tragik ni, aku akan letak video ni untuk tontonan 18 tahun ke atas sahaja. Semoga kita belajar sebersedikit tentang kejadian kisah negeri ni. Kenny Ong, seorang wanita dari Malaysia yang baru sahaja menamatkan pengajiannya di Amerika Syarikat. Dia bertemu dan berkahwin dengan suaminya di sana. Pada tahun 2003, selepas bapanya disahkan menghadapi kanser, dia mengambil keputusan untuk balik ke Malaysia untuk menjaga ayahnya yang sedang sakit. Selepas ayahnya telah menjalani operation atau pembedahan dan semakin sembuh, Kenny ingin pulang ke Amerika untuk bertemu kembali dengan suaminya. Pada 13 Jun 2003, malam sebelum dia berangkat ke Amerika, mereka sekeluarga makan malam di sebuah restoran di Bangsa Shopping Center. Selesai mereka makan malam, semua turun ke tempat parking dan ketika ingin membayar tiket parking, Kenny perasan yang tiket dia tertinggal di dalam kereta. Dia bergegas ke keretanya dan 20 minit kemudian, Kenny Ong tidak muncul-muncul. Keluarganya bertambah panik apabila kereta Kenny sudah tiada. Mereka cuba menelefon Kenny tapi semuanya tidak diangkat. Mereka kemudiannya pergi ke tempat security untuk meminta bantuan dan cuba untuk melihat CCTV footage yang ada dan di situ kelihatan seorang lelaki yang menghampiri Kenny ketika Kenny Ong berada di keretanya. Keluarga Kenny Ong dan rakan-rakannya melaporkan kepada pihak polis dan cuba juga untuk mencari kelibat Kenny Ong di kawasan tersebut tetapi gagal. Seorang anggota polis yang sedang menjalankan tugas membuat rondaan rutin di kawasan perindustrian. Dia ternampak satu kereta yang mencurigakan parking di tepi jalan. Kelihatan di dalamnya ada seorang lelaki Melayu dan wanita berbangsa Cina. Polis tersebut pergi ke kereta itu dan menanyakan kepada lelaki tersebut dan dia menjawab yang mereka berdua ada masalah keluarga dan cuba menyelesaikannya. Anggota polis tersebut meminta kad pengenalan kedua-duanya dan meminta wanita itu keluar dari kenderaan tersebut. Lelaki itu marah dan bertindak memecut kereta yang dipandunya. Polis menembak tepat ke arah tayar kereta tapi kereta itu terlalu laju untuk dikejar oleh polis tersebut. Melihat ke arah kad pengenalan, salah satunya tertera nama Ahmad Najib bin Aris dan satu lagi dimiliki oleh Kenny Ong. Pada hari berikutnya, 14 Jun 2003, pihak polis telah menjumpai kereta yang digunakan oleh Kenny di belakang sebuah lot kedai di Petaling Jaya. Merisaukan lagi apabila terdapat kesan tompok darah di tempat duduk belakang dan Kenny Ong masih tidak ditemui. Empat hari kemudian, dilaporkan satu mayat ditemui di dalam lubang oleh pekerja binaan di Jalan Batu Tujuh, Jalan Kelang Lama. Mayat yang 90% terbakar tu kelihatan diikat dan dibakar sekali dengan tayar getah. Selepas dibedah siasat, keluarga terdekat Kenny Ong tampil untuk mengesahkan mayat tersebut dan selepas meneliti baju dan pakaian kemas, mereka mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah Kenny Ong dan dikuatkan lagi dengan ujian DNA yang mengesahkan perkara tersebut. Berdasarkan laporan bedah siasat, punca kematian adalah disebabkan jurutan di leher dan juga kesan cedera daripada tikaman di bahagian abdomen. Mangsa juga disahkan dirogol sebelum dibunuh. Polis memulakan pencarian yang lebih agresif dan meneliti latar belakang Ahmad Najib. Di dalam rekodnya terdapat beberapa perkara yang mencurigakan. Salah satunya, dia sering mendaftarkan alamat palsu ketika mendaftar di agensi kerajaan. Tetapi dengan menggunakan data dari KWSP, pekerjaan Ahmad Najib diketahui iaitu sebagai pencuci kabin pesawat dan juga dapat diketahui yang Ahmad Najib telah berkahwin. Dengan mengekori isteri Ahmad Najib yang bekerja di sebuah bank, polis dapat tahu di mana kediaman mereka berdua. Dan pada 20 Jun 2003, pada pukul 4 pagi, Ahmad Najib balik ke rumahnya menaiki teksi dan di situ juga dia ditahan oleh pihak polis. Suspek dibawa ke Balai Polis Petaling Jaya untuk disoal siasat. Dalam penyiasatan polis tersebut, polis mendapati suspek seorang yang licik dan pandai berdolak-dalik dalam memberi keterangan. Tetapi dengan bukti yang banyak menunjukkan Najib bersama dengan Kenny ketika kejadian menyebabkan tiada jalan keluar untuk Najib. Beberapa bukti yang didapati antaranya adalah, pertama, polis yang mengambil kad pengenalan mereka berdua. Kedua, jaket biru, t-shirt merah dan sepasang jeans biru milik Najib yang mempunyai kesan darah. Dan akhirnya Najib mengaku yang dia bersalah dengan tuduhan tersebut dan bersetuju untuk menunjukkan balik perkara yang sebenar terjadi pada malam kejadian. Antara details yang diberitahu adalah, pertama, dia nampak mangsa kesorangan dan dalam keadaan membongkok. Di situ dia menolak masuk mangsa ke dalam kereta dan membawa kereta tersebut sehingga merepuh penghadang parking. Dia mengugut mangsa dengan pisau untuk memastikan mangsa berdiam diri.
Selepas dapat melarikan diri daripada polis, dia merogol mangsa di sebuah tapak pembinaan. Dia memandu mangsa ke tempat lain yang lebih sunyi dan merogolnya untuk kali kedua, dan kemudiannya menikamnya dua kali di bahagian perut. Ketika ini, dia panik dan mencari jalan untuk membuang mangsa yang makin tenat. Dia ternampak satu lubang. Selepas mengikat kedua-dua belah tangan mangsa, dia meletakkannya di dalam lubang itu dan balik ke rumahnya. 16 jam kemudian, dia kembali dengan setin petrol dan membakar mangsa tersebut. Tetapi bila masuk mahkamah, Najib dengan pasukan peguam belanya memutuskan untuk mengaku tidak bersalah walaupun telah memberi kesemua detail dan keterangan tadi. Okey, kenapa diorang bertindak demikian? Sebab ada beberapa lubang yang diorang cuba untuk explore untuk menafikan atau menolak dakwaan yang Najib ni sebenarnya adalah pembunuh mangsa. Pertama, CCTV rakaman yang dikatakan adalah Ahmad Najib adalah amat kabur atau blur dan tidak boleh digunakan 100% sebagai bukti yang kukuh. Kedua, seluar yang dikatakan mempunyai darah mangsa yang juga dikatakan milik Ahmad Najib tidak pernah diuji adakah memang seluar itu milik Ahmad Najib atau ianya ditukar. Ketiga, Kenny Ong juga adalah seorang black belt dalam taekwondo. Kenapa dia tidak cuba untuk melawan atau melarikan diri? Tetapi bukti yang amat kukuh yang tak dapat dicabar oleh pihak peguam bela adalah air mani yang diambil dari badan mangsa adalah milik Ahmad Najib. Pada 4 Ogos 2014, pihak pendakwaan telah menuduh Ahmad Najib membunuh Kenny Ong. Dan selepas beberapa minggu berbincang, Ahmad Najib mengambil keputusan untuk berdiam diri yang menyebabkan dirinya dijatuhkan hukuman gantung. Pada 23 September 2016, Ahmad Najib digantung pada pagi Jumaat kira-kira pukul 6 pagi. Dikatakan oleh bekas peguamnya, Najib semasa di penjara menjadi seorang Muslim yang baik dan sering menjadi imam solat ketika berjemaah. Okey, jadi ada beberapa persoalan yang masih orang ramai fikirkan ketika kes ni berlangsung. Pertama, apa yang polis nampak ketika menahan mereka di tepi jalan? Adakah Kenny Ong tidak terikat? Dan kenapa Kenny tidak meminta pertolongan terus kepada polis? Tapi boleh dikatakan Ahmad Najib telah mengugutnya terlebih dahulu dengan sebilah pisau. Mungkin tu sebabnya. Kedua, polis tu juga telah menembak tayar kereta yang dibawa oleh Ahmad Najib. Tapi macam mana kereta itu masih boleh berjaya melepaskan diri daripada dikejar polis? Ketiga, Ahmad Najib tu sendiri, kenapa seorang yang tidak mempunyai rekod jenayah, sudah pun berkahwin dan kelihatan stable dari segi kehidupannya, melakukan perkara sebegini? Dia juga dikatakan seorang yang suka melakukan aktiviti kemasyarakatan dan membantu jiran-jirannya. So, apa sebenarnya motif dia? Apa-apa pun persoalan, apa yang kita fikirkan mungkin tak sama dengan perkara yang terjadi ketika tu. Bila mangsa berada dalam situasi yang menakutkan dan mencemaskan, banyak perkara mungkin logik di akal, maksudnya daripada luar tengok ke dalam, tapi mungkin tidak semudah yang kita sangkakan. Harap kita boleh belajar dan ambil pengajaran sebesikit dalam kes ni. Okay, thank you so much for watching this video. Kalau korang suka lagi aku buat local case ataupun international case, korang boleh bagi like, korang boleh subscribe, boleh komen, boleh share video ni. So benda tu semua membuatkan aku lebih semangat untuk membuat video-video macam ni. Again, thank you so much for watching this. See you in the next episode.